Okey, pada muka surat 70 dia nyatakan sama ada graf boleh dilukis atau tidak boleh dilukis. Dia bagi pada kita apa? Darjah dekat sana. Jadi kita tahu dekat sini bahawa kalau graf boleh dilukis, jumlah kita punya darjah adalah apa? Ya, genap. Itu saja. Kalau graf yang boleh dilukis, jumlah darjah tersebut adalah genap. Okey, cara dia macam mana? Okey, tolong tengok nombor satu ni. Ha, kira jumlah darjah kita. Jumlah darjah kita dapat berapa? 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 awak dapat 6. Genap ke ganjil? Genap. Jadi boleh dilukis atau tidak? Boleh dilukis. Oi, semangat kau. Ha. Okey, boleh dilukis. Okey, macam mana dengan nombor 2? Ha. Jumlah darjah kita berapa? 3 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2. 6, 7, 8, 9, 10, 11 eh? Eh, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ha, 9. Tak boleh? Tak boleh. Ya, tidak boleh dilukis. Nombor 3 berapa dapat? 2 tambah 3, 6, 5, 6, 7, 8. Ha, jumlah darjah kita adalah 8. Jadi boleh? Boleh. Boleh dilukis. Boleh? Ha? Ha, okay. Sekarang, soalan yang kita ada di sini, lukis graf mudah. Okey, graf mudah berdasarkan darjah yang diberi. Oh, sudah. Dia bukan bucu. Ha, dia bagi darjah kepada kita. Macam mana nak tahu? Okey, cuba tengok contoh di sini kelas. Kelas. Okey. Dia mula dengan 2. 2 dekat sini kalau boleh tengok, dia akan ambil dekat sini darjah dia. 1, 2. Bucu yang pertama tu. Lepas tu dia ada pula 2 lagi yang di sini. 1, 2. Dia gunakan, okey, saya andaikan di sini adalah A saya, yang ini adalah B. Okey. Lepas tu pula untuk C di sini dia akan ambil 3 bucu dia. Eh, 3 darjah. 1, 2, 3. Manakala D di sini 3 kan? Sini. 1, 2, 3 dia. Boleh? So, kalau awak ada yang soalan 1 tu, awak ada berapa tu bucu? 4. Ha? 5. Bukan jumlah darjah. Saya punya bucu. Tadi awak ada 2, 2, 3, 3 kan? So, ada berapa bucu? 4. Woi! 4. Faham tak ni? Bukan saya tanya jumlah darjah. Tak. Ini tak perlu dah. Sebab apa? Memang boleh dilukis sebab dia suruh lukis. Bukan nak tentukan boleh lukis atau tidak. Dia dah kata lukis. So, maksudnya jumlah darjah kita adalah genap ke ganjil? Genap. Ha, okey. Jadi, tolong tengok sini. Saya dah ada apa? 2. 2. 2. 2. 2 lagi. So ada berapa semua? Ada 5 bucu saya. Untuk setiap bucu tu dia akan keluar 2 darjah. Hey, so saya tak namakan pun tak ada masalah. Janji saya ada 5 bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Setiap bucu tersebut dia akan keluar 2. Masuk dekat sini. Okey. Bucu saya yang pertama ni saya akan keluarkan 2. 1, 2. Okey.
Bocor yang kedua pun dua. Okey, saya pergi dekat sini pula. Okey. Di sini dia keluarkan dua. Satu. Di sini dikira dua. Okey. Bocor ni, kelas. Bocor ni, dia keluar dua. Satu, dua. Bocor yang atas tu, dia keluar juga dua. Satu, dua. Faham tak? Faham. So, setiap bocor tu, dia akan keluar dua. Dua darjah. Jadi, yang di sini pun ada dua juga. Dua. Yang di sini pun dua. Ha? Mana tiga? Okey? Selesai. Kan? Dua, empat, enam, lapan, sepuluh. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Okey, tak ada. Cuba tengok yang ni pula. Ada berapa bucu? Berapa? Ada enam. Okey. Kita ada enam bucu dekat sini. Okey, saya akan skaterkan dia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey. Kalau awak tengok, dia ada... Tiga tu. Sini dengan sini. Satu bocor tu dia akan keluar tiga. Macam mana? Tengah. Okey. Kalau awak tengok dekat sini, saya akan ambil yang hujung dengan hujung. Okey. Satu. Dua. Dah keluar dua kan? Satu lagi saya akan keluarkan dekat sini. Boleh tak? Janji dia pergi berapa? Tiga. Keluar daripada mana? Ni, bocor yang ni. Bocor ni. Dia akan keluar tiga darjah. Jadi, saya keluar dah tiga. Saya ambil yang mana pula? Nak nampak cantik, saya ambil yang ni. Nampak cantik. Saya ambil yang tu. Ini dah satu kan? Keluar dari berapa? Dua lagi. Saya akan bawa pergi kanan dengan kiri. Okay. Saya bawa pergi kanan dengan kiri. Okay. Cikgu, kalau bawa pergi tempat lain boleh? Boleh. Tak ada masalah. Okay. Ha, satu. Dua. Tiga. Sebab ini graf mudah. Eh? Ha, graf mudah. Kita terus saja. Okay. Next. Oh, ada apa lagi? Dua. 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 Satu, dua, tiga, empat. Empat bocor tu dua. Kelas. Ha, mana awak nak sambung? Ha, tepi ni je lah. Tepi ni satu. Tepi sini pun satu. Siap. Betul tak? Ha, betul. Sebab apa? Sebab dia hanya dua saja. Setiap yang hujung tu dia pergi dua je. Dua, 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 dua. Selesai. Boleh? Boleh kelas? Boleh. Ah, yang ini awak kena lukis graf berbilang tepi dan ada gelung. Okey, kelas. Kalau awak tengok contoh di sini, dia bagi dah tu. Tiga, tiga, empat. Tiga, tiga, empat. Maksudnya dekat sana ada tiga bucuk. Boleh? Okey. Macam mana kita nak tahu dia itu adalah ada tiga darjah? Okey, saya mula dengan ni. Kenapa saya ambil ni? Sebab kalau awak tengok bucuk ini, dia keluar tiga. Satu, dua, tiga. Bucu di sini pun berapa? Tiga. Tiga. Satu, dua, tiga. Mana kalinya bucu sana berapa? Empat. Jadi saya tahu. Untuk tepi ini, satu, dua,
gendong ini ada berapa darjah? Dia keluar dan dia masuk. So dia ada dua darjah. So dia ada berapa? Boleh? Boleh. Okey. Kita tengok soalan satu. Berapa bucu kita nak lukis? Empat bucu. Okey. Dan yang seronoknya dia ada berapa? Empat, empat, empat. Dua. Oh. Satu, dua, tiga, empat bucu. Okey, saya buat macam ni. Keluar sikit. Okey. Nak buat apa dulu? Gelung. Gelung. Kat mana nak buat gelung? Kat mana awak nak buat gelung? Oh, okey. Awak nak mula dengan empat. Okey. Empat tu ada gelung. Ada gelung eh? Satu, dua, tiga, empat. Okey, saya buat macam ni. Gelung. Satu, dua. Betul. Lepas tu dia pergi mana? Dia pergi kiri kanan, boleh tak? Kiri. Satu. Kita mula daripada bucu atas tu eh. Empat. Empat dah? Dah. Satu, dua. Okey, saya buat yang ni pula. Boleh tak? Yang ni untuk yang kedua. Okey, ni untuk yang kedua. Bawah. Saya pergi sini. Satu. Saya pergi sini pun satu. Boleh? Keras. Keras. Ni, ni, ni. Yang biru ni. Empat. Saya pergi yang atas ni. Satu, dua, tiga, empat. Yang empat ni saya pergi yang bawah ni. Satu, dua, tiga, empat. Boleh? Yang apa ni siapa? Ha? Aku dah bawa pun nak tanya. Yang empat, yang ketiga ni nak letak mana? Kalau awak tengok, dua-dua bucu ni. Bucu ni ada dua, betul? Bucu ni? Dua. So maksudnya dia memenuhi dah yang ni kan? Betul tak? Dua. So yang empat ni? Yes, sebab gelung dia ada dua darjah. Betul? Eh, so untuk yang ini saya pilih lah antara kiri atau kanan. Okay, kita buat yang sebelah sini. Gelung. Dapat empat. Yang satu lagi tu, yang hujung tu adalah dua. Selesai. Seronok dia eh. Ha, seronok dia. Selesai. Okay. Mari buat yang kedua. Okey. Ha. Ah, enam. Kak. Yang ni tak eh. Ini dua ni nombor soalan. Ini dia. Satu, tiga, empat, tiga, tiga. Ada berapa bucu? Lima bucu. Okey, saya buat dahulu lima bucu. Scattered. Okey, scattered. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Ha. Nak buat yang mana dulu? Nak buat empat dulu ke? Nombor empat dulu? Okey. Awak ada dekat sini empat. Ada tiga. Sebanyak tiga. Dan kita ada satu-satu saja. Okey. Saya mula dengan empat. Okay, empat saya nak buat dekat mana? Saya akan buat gelung. Ha. Okay. Saya buat gelung kat bawah ni. Satu. Dua. Tiga, empat. Tak boleh, tak boleh. Satu tu.
Okay. Tahu. Belum apa-apa lagi, sabarlah kak. Saya punya apa? Satu bucu tu dia kena ada satu gelung dan satu berbilang tepi. Okey, saya terpaksa pilih dekat sini. Satu. Nampak tak? Tak nampak? Kan? Oh, dapat macam mana? Ha, boleh? Boleh. Okay, saya ada empat. Situ saya ada empat. Situ dah ada dua. Saya pilih pula sini satu. Tiga. Sini satu, dapat dah tiga untuk bucu tu. Lepas tu bucu lagi satu, saya kena tiga juga. Tiga. Satu. Dua. Okay, saya buat yang ni. Tiga. Okay, saya sambung dengan atas. Okay, keluar dia tiga di sini. Lepas tu yang sana pun tiga. Satu. Dua. Oh, tak boleh lah. Saya tak boleh ada dekat sini. Okey. Saya tak nak dekat sini. Sebab kalau saya pergi sini tadi lima tadi. Dia jadi okey. Saya nak cantik dia. Okey. Boleh. Apa yang boleh? Satu, dua. Semua dekat sini tiga kecuali atas tu dua. Betul tak? So, saya terpaksa korbankan satu. Korban yang mana? Sebab kelas saya perlu ada satu darjah. Kalau tengok dekat sini, sini tiga. Ini tiga. Tiga, dua. Betul? Yang tiga semua kita dah penuhi. Yang belum penuhi adalah 1 dengan 4. Maksudnya saya perlu ada 1 saja darjah. Okey, saya ambil yang ni 1. Okey, kita tengok balik. Penuh ke tak, tak penuhi? Okey. Bucu yang ni 1. Yang ni sini je. 1. Boleh? Boleh. 3, saya kena ada berapa? Kena ada 3, bucu yang ada 3. Okey. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Kita ada lagi 2 lagi. Ini pun 1, 2. Ini ada 1, 2, 3. Maksudnya yang ini ada berapa? 2. Saya perlu lagi 2. So dekat sini saya perlu tambah apa? Gelung. Jadi saya tambah gelung dekat sini. Faham tak? Sebab satu bucu dia kena keluar 4. Keluar 4. Keluar 3. Dan satu lagi 4. Boleh? Dia boleh banyak bentuk. Saya tak kata saya punya jawapan ni kena ada semua orang dapat macam ni. Tak. Ada orang akan dapat berbagai-bagai. Ada orang dapat lain. Cuba tengok. Okay, so.